oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya, Jumat, 3 November 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Okey guys, berita terbaru daripada PSSE oleh Bapa Erick Thohir. Katanya akan terus untuk menaturalisasi Justin Hubner guys. Kita nak lihat satu video berkenaan dengan Justin Hubner. Tanpa kita buang masa guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bola sport guys. Yang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan, Justin Hubner, kembali dilanjutkan. Kabar tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya, Jumat 3 November 2023. Baru nih guys. Justin Hubner tidak perlu menjalani rangkaian urusan naturalisasi dari awal. Kini Justin Hubner tengah menunggu surat keputusan presiden, Kepres, diterbitkan. Setelah itu, baru diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI. Sejatinya, naturalisasi dari Justin Hubner berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struik. Akan tetapi, jelang proses akhir naturalisasi, Justin Hubner urung berpindah ke warga negaraan. Bahkan Justin Hubner sempat dipanggil ke timnas U20 Belanda di saat proses naturalisasi masih berjalan. Awalnya, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik dinaturalisasi untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, rencana tersebut batal terwujud, lantaran timnas U20 Indonesia gagal tampil di Piala Dunia U2023. Dikarenakan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir berharap kehadiran Justin Hubner bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Justin Hubner pun bisa menyusul Ivar Jenner dan Rafael Struik yang sudah promosi ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri terdekat akan memulai perjuangan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2023. Alright guys, itu dia update daripada Bapak Erick Thohir mengatakan bahawa naturalisasi Justin Hubner akan dilanjutkan guys. Wow, mantap sekali guys. Kita akan tunggu berita-beritanya guys. Okay guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah guys. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.